Oke guys, balik lagi di channel Mas Irham. Di video kali ini saya mau berbagi tutorial bagaimana cara mengatur kata sandi pola di HP Samsung A12. Sebelum kita lanjut, kita intro terlebih dahulu. Masuk ke menu pengaturan, kemudian teman-teman pilih kunci layar. Setelah itu teman-teman pilih tipe kunci layar dan pilih pola. Nah, di sini teman-teman bisa buat atur sesuai dengan keinginan kalian ya. Misalkan seperti ini. Kemudian pilih konfirmasi. Jadi teman-teman masukkan dua kali ya, biar teman-teman bisa mengaktifkannya. Oke, kemudian teman-teman pilih selesai. Dan sekarang kita coba ya teman-teman. Maka di sini teman-teman disuruh memasukkan gambar pola. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu aja tutorialnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like di video ini dan subscribe di channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. See you, bye-bye.